Oke, sekarang kita ini dulu deh. Bahas kartu-kartu yang nanti bakal lenyap ya, alias hilang. Oke. Mana nih? Apa namanya? Godwyrm ya. Godwyrm. Mulai dari yang netral deh, netral terakhir lah. Soalnya dia yang pengen gue ketawain ya. Oke, Forest dulu. Anjim, ini sih Ferry mati ya. Wah, Forest toolnya banyak yang mati ya. Leafman, si kucing kepake. Aqua Ferry, Engine Ferry kepake. Reyne kepake banget. Tamlin oke lah. Shining Valkyrie buat take Ferry. Karbunkel juga masih kepake. Gila anjir, Dayan nangis sih Dayan. Kalau nggak dapat support yang sebanding sih nangis ya. Gue juga sekarang ngerasain kan, soalnya sekarang pakai Forest gue kan. Wah anjir parah. Paling paling kena sih Rainy sih ya. Rainy ini kayak kebawa mulu gitu. Spell Roach ya paling sekarang di ini ya, di Mega Chiyo. Kalau nggak kemarin tuh gue ketemu ada yang iseng deck pure kecoa aja deh. Gila itu yang main. Cuman Rainy sih ini paling paling impactful nih ya. Aduh, ya kerasa nih sekarang gue gara-gara main Forest juga ya. Shining Valkyrie dulu juga pernah cuma punya satu gitu. Soalnya kan gue main Forest. Karena ini malah bikin dua gitu. Iya, yeah, ketiga. Ini yeah, nambah left play kan. Sama si Mei kan jadi dua biji kan. Wah, kalau ini sih ya. Intinya kalau gue sih butuhnya buat ini ya kalau sekarang. Buat si Castel, buat nambah leaf play-nya. Iya, yeah, itu. Ini juga buat nambah Ferry. Ya, sebenarnya ini kartu basic juga ada ya. Walaupun cost-nya kalau nggak salah. Sama ding ya. Si yang Ferry, Aqua Ferry yang basic. Bentar. Kalau bentar, bedanya apa ya? Aqua Ferry yang basic. Oh, Water Ferry ding ini. Oh, ini Lasur doang. Nggak ada fanfare ya. Oke, okay. Oke, okay. Nah ini tuh buat Forest gila, kehilangan banyak ya. Next Sword, waduh, ini salah satu Art-type mati ya, Commander, Commander Art-type mati. Terus ya ini rata-rata support Commander sih. Paling ini Aurelia kemarin baru aja di buff ya. Ya kasusnya mirip ini sih, mirip Mars ya. Kartu leader di buff habis itu hilang. Walaupun ini di buffnya rada telat ya. Ya tapi buat sekarang sih kalau misalnya main loot hilang apa? Gila nggak apa-apa sih ya kalau loot. Oh paling ini ya, ini ya si ini si Thief ya, si Thief. Terus paling ini juga kadang bawa nih buat heal sama damage cut ya. Ya ini paling dua bronze ya. Kalau ini sih the commander ya. Ya ini dua sih ya, yang penting buat di loot paling. Tapi gue yakin bakal ada gantinya kok. Kalau kartu bronze ini gampang ini ya. Aurelia umurnya nggak panjang ya. Baru juga di buff aja. Oke, yang lainnya juga nggak rada kurang lah ya. Paling ini buat rally. Cuman udah jarang juga sih yang bawa. Ini kadang dibawa buat rally ya. Kalau misalnya di evo kan ya free evo. Ini dulu yang deck itu ya, deck Swift apa Quick Blader aja loh. Yang zaman kapan tuh? Deck Quick Blader. Yang pakai spell itu jadi bisa nyerang apa ya ibu, jadi bisa ignore ward. Iya deh, commander hilang ya, toilet hilang nu. Ya ini mah kartu tech 2 ya, walaupun sekarang di tech 2 udah di ban ya. Si ini di ban di tech 2 anjir, kasihan banget. Sampai di ban di tech 2 gila. Wait krah.
padahal kayak cuma dapat satu gitu kan. Itu pun harus nunggu terdelapan buat turun gitu. Padahal mah biarin aja gitu. Oke. Ya buat shoot, buat sekarang sih kayaknya ya pengaruh ke rally sama ke loot lumayan, cuman pasti gampang dapat gantinya gitu. Soalnya cuman bronze kan yang pentingnya. Oke, rune. Alhamdulillah. Kartu jomok ini menghilang. Alhamdulillah, kartu jomok hilang ya. Gue pengen cepet-cepet liquify ini ya. Ntar lagi kelar manaria baru ya. Ntar bertiga nama silo ya. Udah lah, nanti nunggu 3-4 ekspansi dulu lah, baru keluar lagi manaria. Oh iya, ini Levi ya, support Arthrite, hilang. Ya tetap bawa sih sebenarnya Arthrite ya. Walaupun udah dapat versi legend, tapi yang ini juga gak masih jago. Ya lumayan inilah. Ini juga buat manaria si Engeyuk. Engeyuk. Lupa sih gimana ngomongnya. Nah, Rizumu yuk. Tempo yuk. Tempo yuk. Di ban ya, di ban. Ngilang ya. Trade. Ya iyalah. Tapi ini manaria sih yang jelas mati. No, jangan cepet-cepet. Oh iya, Juno ya. Juno. Iya, anjir. Ya, terus deck ini juga mati ya, deck Seven Forces. Sama ini paling Raining Blades. Ya, dulu sih di Spellbus ya. Sekarang paling seringnya dibawa di Chess ya. Chess buat tambahan ini ya, tambahan power. Tambahan attack ya. Ini. Iya. Yang kena 3 soalnya kan Misteria. 4 malah ya. Deck yang Spell Seven Forces hilang. Spell Boost hilang. Manaria hilang. Arthrite hilang gitu. Iya. Yeah. Tapi emang cuma segini ya? Kayak dikit banget ya. Dragon. Oke, Dragon. Masamune hilang ya. Masamune ya, salah satu sumber damage ya dari dragon. Terus ini spell jago hilang juga ya. Terus etika juga ini buat restore evo point hilang. Si Drake ya. Di nerf sih. Kalau misalnya masih jago ya, armor masih gua pakai ya. Di nerf sih. Kagak di nerf, armor masih gua pakai ya. Terus ya ini forte lah ya. Buat sekarang kan jadi salah satu finishernya deck armor hilang ya. Kalau misalnya bener expand anime, ya pasti dikasih gantinya dong ya. Turbo Killer Ulur Kadut ya. Iya. Bisa ngeras ya. Nge-agro ya, agro dragon ya. Nah, ini buat finisher, kalau misalnya bener ntar ekspansi anime, gue yakin dapat gantinya sih. Ya kali deck Arbet gak playable ya. Udah dikasih ekspansi anime, masa deck armor gak playable. Terus ya Infinity Flame, kalau dulu sih kayaknya cuman buat finisher doang ya. Kayak dulu pun di deck gua pakainya cuman pas di deck discard ya. Bawa sebiji buat finisher kalau misalnya ya kebetulan kepake aja gitu. Ya, kebetulan ke discard masih belum mati gitu ya. Nextnya turunin ini. Oke. Ya, gue bukan dragon main, cuman ya karena gue dulu lumayan ini pakai armor, jadi mungkin ini forte lumayan kehilangan lah ya, forte sama si Drake, walaupun Drake sekarang nggak dipakai gara di nerf. Paling sama Masamune ya, sama si spell ini. Spell ini di bawahnya sering buat ubah ya.
Nah, iya, Spellbus ntar semoga aja dapat support gitu. Iya. Kasian si Mael pengen playable ya. Oke, next Shadow. Oke, yang nih yang paling kehilangan tuh ini nih. Coral Soul coy. Draw 2, Ghost 2 ya. Hilang ya. Terus ya kalau ini mah udah adat ya. Bisa aja kemungkinan next ekspansi langsung di Soul Taker ya, leadernya. Oke, Kerberus ini buat Burial, Last Word. Itu hilang ya, dua-dua ya. Burial, Last Word, hilang ini support ya, Kerberus. Yang Kerberus baru malah support necromancy ya. Kayak rada aneh gitu kan, tiba-tiba mainnya necromancy ya. Gak manggil dua tokennya gitu. Padahal Kerberus sebelumnya kan masih 2 token gitu. Terus ya sisanya sih ya paling ini Tyrant ya buat finisher apa ya kalau sekarang di Lasut kali ya. Sebelumnya sih di Burial lah ya. Terus ya sisanya ya meh lah ya. Deep Soul Taker juga jarang, Mordekai juga dulu cuman awal-awal ya. Hype Mordekai cuman di awal-awal. Ini juga caron-caron ya buat support Mordekai ya. Misalnya ya, ini paling kehilangan dua ini sih. Kerberus sama Coral Soul ya. Oke, next kita ke Blood. Blood, aduh. Vengeance mati ya. Vengeance Rat mati ya. Walaupun Rat masih bisa jalan sih. Cuman ini Vengeance nih. Vengeance sudah fix mati ya. Wallet coy, hilang anjir. Setelah kemarin kan sih itu siapa? Yang di discard tuh. Hilang sekarang. Wallets hilang. Jadi sisanya tinggal apa? Tinggal aktifin Vengeance kalau kartunya di Evo ya. Ya si Vulgus, terus kemarin yang Gold kan. Terus buat Rat ya. Ya ini juga Vengeance support ya. Cuman ini seringnya dipakai di Rat ya. Buat Rat ya kehilangan Pania, kehilangan si ini, Fate ya. Terus kehilangan si amuletnya juga. Terus paling Pazuzu ya. Pazuzu kehilangan dua ini Pazuzu. tiga deh. Waltz juga di bawah ya. Pazuzu nih kehilangan abis Doom Lord. Aduh. Oh iya Evo. Evo juga kehilangan ini ya. Dancing Mini Soul Devil Evo ya. Ya cuman. Gue yakin gampang dapat gantinya kalau yang gini mah. Pasti ada. Ya, ini paling kehilangan Vengeance sih ini. Buat instant Vengeance ya. Sisanya berarti sekarang cuma ada yang diaktifinnya kalau di Evo gitu kan. Dan gue bilang sih lumayan ribet gitu. Kalau ini kan udah Vengeance bisa nyala, Aphiris bisa nyala. Iya. Sekarang aja udah susah kan. Ini kayak harus duar gitu kalau Vengeance tuh. Sedangkan sekarang metanya meta heal ya. Lu gak lethal next turn dia healnya balik lagi ke 20 gitu kan. Kan bangsat ya. Oke sekarang di heaven ya. Bentar. Sorry. Oke heaven. Anjir, ini gue sebagai pemain Crystallize menangis sih. School fan anjir. Pedih ya. School fan pedih nih ya. Crystallize menangis ya. School fan hilang. Ya Janne ya, buat heal ya. Buat heal, buat Evo. Lumayan lah. Aduh.
Ini juga buat take amulet kan. Ambil amulet. Duh. Ya ini buat heal juga ya. Walaupun sekarang kayaknya jarang ya bawa yang ini. Duh. School band sih kalau gua. Kalau gua paling kehilangan school band sih. Sebagai heaven main ya. Berat tuh, berat. Dan yang kayak gini susah dapat gantinya, coy. Yang gini gue yakin susah dapat gantinya. Ya walaupun abis ini next expand Crystallize juga mati sih. Si Diamond Masternya kan kerota sih ntar ya. Abis ini kan CBD ya. Apa? Celestial Dragonblade. Iya, makanya kayak kalau misalnya kayaknya susah gitu dapat yang kayak gitu lagi tuh pasti susah. Ya. Kalau enggak ya lama. School band sih itu, kehilangan. Oke, sekarang kita ke portal. Mampus, ini hilang ya, mampus gitu. Ini hilang, mampus gitu. Terus ini hilang, mampus ya. Iya dua bucin hilang ya. Ya gue juga sebenarnya pakai sih, cuman ya mampus gitu. Ya terus ya paling ya Puppet mati ya, gak ada Orchis. Ya Puppet dari kemarin juga udah mati. Ini buat artifak, ini artifak Evo kan mati. Ini buat enhance ya. Ini udah nggak main resonan sih sekarang ya. Ini paling buat Makina ya. Gulias ya, ini kartu bodoh cuman kepake gitu kan. Kehilangan ya lumayan lah. Ini Angel Puppet ya sebenarnya udah nggak relevan sih ya. Udah nggak ada sistem gacha lagi ya. Paling sekarang gacanya pakai itu yang spell yang manggil kartu yang mati turn sebelumnya. Si bangsat yang bikin gua turun apa ya? Terjun bebas ya. Ya dia kan bener bikin gua terjun bebas gara-gara gak manggil ini, gua lagi lawan Manaria goblok ya. Bikin gue terjun bebas ya. Satu kekalahan itu menyakitkan ya. Apalagi pas itu langsung disuguhi terjun bebas ya. Langsung lose streak gila. Dari 97 atau 98 gitu ya. Langsung balik ke 88 ya. Tapi ya makanya gak apa-apa. Jadi ikonik nih Gulias yang ini ya. Oke. Dan ini yang terakhir ya, netral. Mari kita ketawakan bersama-sama. Kartu bodoh ini akhirnya ke rotasi ya. Aduh, Hamut ya, siapa sih yang ngide gitu bikin kartu kayak gini ya? Ayo kita bakar deck orang gitu kan? Iya ntar keluar versi mekanya ya, meka Bahamut deh. Ya. Kan proto udah. Ultimate udah. Jadi kayak Godzilla gitu, ada versi mekanya. Mecha Bahamut benar. Siapa yang ngide gitu? Buat ayo kita bakar deck orang gitu kan biar cepet habis ya. Siapa gitu, siapa? Ya? Goblin, aduh, goblin terutama yang versi waifunya ya hilang. Iya, misalnya di abuse sama Dragon User, mentang-mentang bisa ngerem kan ya. Metatron, ya. Metatron sebenarnya udah dapat gantinya sih ya, yang si Academy. Cuman masalahnya dia itu terikat sama si trade-nya itu loh, trade Academy. Jadinya kadang kurang relevan deh. Mungkin ntar bakal ada gantinya lagi kali. Kayak sebelumnya kan ini si siapa sih? Yang kayak Metatron tuh yang ada efek gak bisa di ini
ya bisa deal damage by effect. Siapa sih namanya? Yang warna hijau kartunya, bajunya. Iya. Ya efeknya sama kalau DFO nambah apa? Nambah play point orb. Siapa ya namanya? Lupa. Nama dewa kok sama kayak Metatronnya. Nama malaikat nih. Iya, yang dua-dua itu siapa ya namanya anjir? Coba. Mana? Ah, ini Ramiel. Si Ramiel ya. Ntar juga gue yakin ada gantinya gitu. Ramiel, terus kan ada gantinya Metatron. Ntar juga gue yakin ada gantinya. Oke, kita lanjut. Mana lagi? Goblin ya. Babchata. Babchata juga lumayan ya buat tambah power. Buat draw. Lumayan sih ini Babchata ya. Kehilangan lumayan. Banyak yang pakai soalnya. Babchata si pig, happy pig. Biasanya buat di control ya, kayak Ubaha. Terus kayak apa lagi itu? Kalau dulu sih Sepi ya, Sepi. Sekarang sih udah rada jarang ya. Mentok main di Ubaha lagi kan, Ubaha lagi. Semuanya Ubaha ya. Makanya dari satu sisi gue ya jago sih, cuman nyebelin nih. Makanya ya syukurlah hilang. Jadi ya selamat jalan Ubaha. Sampai jumpa sampai jumpa lagi, tapi jangan kecepetan ya. Bye bye. Dadah Ubaha ya. Ya itu berarti ya kartu-kartu Godwyrm ya. Kalau dari semuanya sih paling iya ngide ya bikin wincon ngabisin deck orang. Tapi kalau misalnya dipilih ya yang paling kehilangan dari semua kelas, Flores sih kalau dari gua ya. Kalau dari gua paling kehilangan kelas gitu, kelas paling kehilangan Flores. Gila men, supportnya jago-jago. Kayaknya Flores sih. Oke, jadi ya itulah kartu-kartu dari Godwyrm ya yang hilang dari ranah rotasi ya, dan mungkin akan digantikan oleh ekspansi selanjutnya. Oke. Aduh.